culpa de amor ou a doença. Escuta uma luna, escuta. Beneran sayang gak sih sama aku? Pertanyaan aneh. Berarti gue udah ngerasain sama kamu. Sesuatu apa? Kamu kenapa nangis, Dad? Kalau orang tua aku tahu, pasti mereka kecewa sama aku. Tenang aja, aku bakalan nikahin kamu, Mom. Janji ya. Wih, mantep iki meneh. Oke, lah jeneng yo dagang, Mas. Kadang yo sepi, kadang yo rame, yo muga-muga wae paring rezeki sing akeh. Ambo mai. Dijal teli ono dhisik. Dai. Mbok kene opo-opo? Kuwi nang opo, Dur? Pak Reti mah masalahin korone. Terus kita minum obat ke istirahat. Iya. Kene opo, Ndo, Mak? Ya, Pak. Muntah-muntah. Tok masuk angin paling. Masuk angin kayaknya ini nanti itu seluruh lugar bocah lanang. Jangan-jangan bocah kaya nggak berpirangi wong tua, Mak. Jangan-jangan bocahnya malah beteng. Nggak mungkin lah, Pak. Masa orang percaya karo anak iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang? Mas, aku hamil. Apa? Kamu sudah berani berbuat, Mas. Kamu harus bertanggung jawab. Iya. Aku bakalan bertanggung jawab kok. Ya udah. Kamu tenang ya. Nanti malam aku bakalan ke rumah dan bilang ke orang tua kamu
kalau aku ingin nikah sama kamu. Pak, Ella nyuwun ngapuan. Ella hamil. Apa, Nduk? Ora nyoko, Nduk. Kowe gawe wirange wong tuwa. Kulo tanggung jawab, Pak. Kamu kira dengan menikah dosa jinamu akan diampuni? Ora, Nduk. Kamu tahu kan, Nduk? Dosa anak yang belum nikah itu orang tua yang menanggung. Semoga Allah mengampuni dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki masa lalu yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Walaupun kita sholat, kita baca Quran rajin sekali, tapi kita lupa. Bukan lupa, tapi pura-pura lupa dengan ayat ini. Surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Tapi apa kita tetap mengacukan ayat ini? Seperti zaman sekarang, pacaran sudah merajalela dan kita pernah melewati fase itu, fase pacaran, di mana kita pura-pura lupa dengan ayat ini. Subhanallah. Action. Kamu tahu kan, Dok? Dosa anak yang belum menikah itu orang tua yang mengandung. Orang tua yang mengandung. Orang tua yang mengandung. Action. Tenang aja. Aku pasti bakal nikahin kamu kok. Action. Apa, Dok?